Saat ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Stasiun Rejo untuk perayaan Ekaristi. Mari kita jalan, kita akan melihat bagaimana jalan di Stasiun Rejo itu seperti apa. Terima kasih. Perjalanan dimulai dari Pasteran, Parati, Pancen, menuju ke Stasiun Rejo. Ini jalanan lumayan sepi. Biasanya jalan ini ruang lebar, tapi karena hari ini maka jalan sepi. Rejo berada di dekat Gunung Kawi. Ada bis besar di depan, pelan-pelan harus mencari celah untuk melewati. Oh iya, bisa di stasiun Rejo. Jam 9 waktu menunjukkan jam 8. Sudah masuk di jembatan Metro Haji. Ini adalah jembatan Metro, kita sudah melewatinya. Jalan ini adalah jalan menuju ke kota atau kabupaten kita. Selain itu juga biasanya kita melewati perbatasan dengan perbatasan dengan kita sedis karena memang ini jalan menuju ke kabupaten kita. Sebelah kiri ini adalah
Ngerejo. Apa sana sudah perintah saya untuk masuk. Saya sudah jalan barat. Sebentar lagi kita sudah akan masuk ke perkebunan persawahan. Tajam dan kadang kita bertemu dengan kendaraan-kendaraan besar, maka harus hati-hati guys. Nah, seperti ini karena jalannya tidak terlalu luas. Guys, tampak seperti ini. Guys, keren. Oke. Kecepatan guys. Tadi orang ini bertemu dengan berpapasan dengan tertemu karena memang di sini perkebunan tebu. Apa seperti ini? Seperti yang dalam tanah, perkebunan apa masyarakat di sini? Lewat hutan, perkebunan, persawahan. Apa ini dia? Di desa ini dan mereka pergi ke gereja di alam-alaman di sini menggunakan perjalanan berapa tahun kalau dari sini ke gereja masih jauh. Guys. Melewati perkebunan dan persawahan warga masyarakat di Stasiun Rejo. Sekarang saja.
angkutan umum. Karena ini adalah tempat rekreasi dan bisa melihat banyak kendaraan menuju ke sana. Oh iya, kendaraan-kendaraan ini pasti mengantar warga masyarakat menuju ke tempat rekreasi di wilayah sini. Karena ini adalah jalan satu-satunya menuju ke tempat rekreasi. Mengalir ke tempat tiga dari tiga tempat pengambilan. Karena apa? Karena para hari Sabtu dan hari Minggu biasanya orang dari orang lain berkreasi. Suasana desa. Dan bagi saya ini adalah sebuah seni, the art of serving, seni melayani di desa-desa. Karena kita bisa melihat pemandangannya indah, bisa melihat suasana desa, lalu kemudian bisa menikmati hawa-hawa udara yang sangat sejuk. Tampak seperti udaranya sejuk sekali. Nah, inilah keaslian hidup di desa pagi-pagi seperti ini. Kita melihat orang-orang di desa beraktivitas perkebunan, persawahan. Sebentar lagi saya akan tiba di gereja. Ya, sekitar 1 menit lagi saya akan pergi ke gereja stasiun untuk hari kita sampai gitu. Ada orang yang sementara berjalan menuju gereja di depan sana. Nah, inilah gereja Santo Yesus stasiun Rejo. Yeay.